Seseorang tidak boleh membawakan satu hadis saja atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia telah mengetahui dari keterangan para ulama bahwa hadis tersebut sah, sahih atau hasan. Kalau tidak, maka dikhawatirkan dia termasuk ke dalam hadis-hadis yang derajatnya mutawatir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Berdasarkan hadis yang mulia ini, hadis mutawatir ini yang diriwayatkan oleh berpuluh orang sahabat, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain banyak sekali, maka para ulama khususnya para ahli hadis mengeluarkan hukum bahwa tidak boleh kita mengeluarkan, membawakan, meriwayatkan satupun hadis kecuali yang telah diketahui atas dasar ilmiah, ilmu, sesuai dengan kaidah-kaidah hadisiyah, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis, bahwa hadis tersebut telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dikhawatirkan kita termasuk ke dalam ancaman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Para sahabat radhiyallahu anhum sangat hati-hati di dalam membawakan atau meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka begitu hati-hatinya, takut masuk ke dalam sabda Nabi tadi. Mereka sangat takutnya kalau-kalau mereka termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beredar cepat sekali, beredar dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain, dalam bab ilmu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis batin, sangat lemah kalau tidak mau dikatakan hadis palsu atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang menyandarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, mati.
Ini peribahasa, bukan hadis Rasulullah SAW. Tapi orang katakan ini sebagai hadis, walaupun maknanya sahih, walaupun maknanya bagus dan sesuai dengan kaidah yang ada dalam Islam, menuntut ilmu itu tidak pernah tamat sampai masuk dalam kubur. Tetapi untuk menyandarkan sesuatu kepada Nabi harus sah. Tidak setiap perkataan yang baik harus kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat untuk bercocok tanam. Ini bukan hadis yang tidak ada asal usulnya. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku merupakan rahmat. Ini hadis tidak ada asal usulnya dengan kesepakatan para ulama. Sampai-sampai sebagian ulama telah meneliti hadis ini, mencari sanadnya, tidak didapati, baik sanadnya yang dhaif apalagi yang sahih. Yang dhaif saja tidak ada. Maka hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis maudhu, hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya juga. Orang lagi buat hadis hubbul hiram, hubbul hirra minal iman, cinta kucing sebagian dari iman. Hadis la aslalahu. Nanti di bulan Ramadan saudara akan dengar hadis yang beredar begitu cepat dan banyak di satu mimbar ke mimbar yang lain. Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Ini hadis masyhur di bulan Ramadan. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Tidak ada sanad sehingga dapat yang memungkinkan bagi seorang ulama untuk diperiksa hadis tersebut sah atau tidak. Ini hadis batil, ini hadis maudhu, palsu. Karena tidak didapati sanadnya. Ya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di kitab Ihya'nya di dua tempat. Dan hadis ini kata ulama tidak didapati asalnya. Sering dibawakan di bulan Ramadan. Hadis tentang pembagian bulan Ramadan menjadi tiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqul minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya itqul minan nar. Hadis ini sangatlah lemah. Dikeluarkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Ibnu Asakir dan Imam Ad-Dailami dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Yang disandarkan orang atas nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis panjang potongannya. Bulan yang Ramadan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka, dhaif, munkar. Ini telah menjadi keyakinan sehingga merugikan kita sendiri. Hadis ini selain dhaif sanadnya,
maka matannya, isinya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang sahih, maka ketiga macam itu, rahmat, maghfirah, itqul minan nar, ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Barakah bahasa Arab. Apa arti barakah? Kasratul khair wa thubutuh, kebaikan yang banyak dan tetap terus menerus berlangsung. Berarti di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan dari awal sampai akhir penuh dengan kebaikan dan terus menerus mubarak. Yang tentu di dalamnya di antara mubarak rahmat, maghfirah, itqul minan nar. Ada lagi dibawakan misalnya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Sering mendengar itu? As-sahimu fi ibadatin wa in kana rakidan ala firashihi. Orang yang sahim itu dianggap tetap berada dalam ibadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Lagi dengan lafaz yang sama, as-sa'imu fi ibadatin wa in kana na'iman ala firashihi. Hadis-hadis ini berkisar di antara hadis lemah sampai kepada derajat palsu. Tidur di bulan Ramadan boleh. Tidak terlarang tidur di bulan Ramadan. Tetapi jangan diiktikadkan, diyakini bahwa tidur di bulan Ramadan itu ibadah dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak setiap kalimat yang hak itu kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti beredar hadis-hadis palsu berkisar di antara dhaif sampai ke derajat palsu. Tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk tujuan dan maksud yang baik. Kalau tidak terancam tadi dengan hadis-hadis yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kita pun dilarang membawakan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kalau tidak, maka kita terkena masuk ke dalam salah satu dari para pendusta. Rasulullah SAW telah bersabda sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dan lain-lain, man haddatha anni bi hadithin yara wa fi lafdhin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Wahyu ahadul kadhibin, wafil lafdin wahyu ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan hadis dariku yang telah diketahui atau dia telah mengetahuinya dari keterangan para ulama tentunya bahwa hadis tersebut dusta, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, salah satu dari dua pembohong pendusta, dia dan yang membuat hadis palsu itu. Barang siapa yang menceritakan satu hadis saja dariku dan ia telah mengetahui, dalam lafaz yang lain telah diketahui bahwa hadis tersebut dusta, maksud sabda Rasulullah SAW ia telah mengetahui atau telah diketahui, yakni telah diketahui olehnya kepalsuannya atau telah diketahui oleh para ulama kepalsuannya, dan dia tetap membawakannya meskipun dia belum mengetahui kepalsuannya,
dia dimasukkan ke dalam golongan ini, termasuk salah seorang dari dua orang pendusta. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati dalam membawakan atau meriwayatkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.